Halo teman-teman, pada hari ini kelompok kami akan melakukan service learning di salah satu tempat di kota Surabaya. Tapi kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Jody Launo, jurusan teknik sipil, angkatan 17. Saya Adi Sutrisna dari teknik sipil 17. Aku Valentino dari teknik sipil 17. Dan aku Filbert Hanseli dari angkatan 17 teknik sipil. Ya, hari ini kita akan pergi ke suatu tempat di Surabaya. Kita akan melakukan SL di sana. Dan tempat itu adalah di Asuhan Kasih Agape. Yeay! Jadi, kenapa kok kita memilih Panti Asuhan Kasih Agape? Penghambat persatuan di Indonesia itu adalah bullying atau diskriminasi. Jadi, kami ingin mengajarkan anak-anak kecil sebagai penerus bangsa Indonesia untuk menghindari praktik bullying dan diskriminasi. Jadi, tonton terus ya video ini. Nah guys, tadi kami sudah melakukan perjalanan cukup macet. Jadi ini kami sekarang menuju ke tempat Panti Asuhan Kasih Agape. Nah, ini lokasi. Iya, lokasi panti. Ke Panti Asuhan Kasih Agape. Nah, tempat ini berlokasi di daerah di pusat kota Surabaya. Iya. Oh, di mana? Ayo, ayo. Oh, pelan-pelan. Mungkin waktunya agak malam ya, tapi jadi kita terjebak macet nih, jadi memang kita jadi terlambat seperti ini. Itu Yasma agak malam. Malam. Ya kita sebelum kita mulai acara kita ya, alangkah baiknya kalau kita buka dalam doa ya teman-teman. Ya teman-teman, kita berdoa ya, doakan kakak pimpin ya. Hai Kak Adi. Halo. Nama kakak Filbert. Halo. Kita hari ini mau ngadain lomba mewarnai ini. Siapa yang menang? Yang belum dapat combo. Berdua apa berdua? Berdua. Berdua apa berdua? Berdua. Berdua. Berdua.
Jadi dulu awalnya nggak sih? Awalnya itu hadap kuburan ke sana. Jadi
lampu merah. Kita dari TNI kapasitas lampu tetap tahu yang terima kasih Tuhan berkati. Ya, jadi ini kami sudah selesai melakukan kunjungan ke panti asuhan Kasih Agape. Nah, tadi itu sangat menyenangkan, juga menambah wawasan juga bahwa kita itu harus bisa bersyukur dalam setiap hal yang Tuhan berikan kepada kita. Betul sekali. Ya. Ini sekarang kami menuju pulang langsung ke pos masing-masing. Terus see you on the next clip. See you on the next clip. Clip. Oke, okay, bye-bye. Bye. Kesanku pastinya seru banget sih. Pertama ini juga pertama kali aku berkunjung ke panti asuhan juga ya. Bisa berinteraksi sama anak-anak, having fun gitu. Mendapatkan kebahagiaan dari hal yang kecil gitu. Kita datang hanya dengan modal apa? Kita bawa bingkisan kecil, mereka sudah semangat banget. Dan aku di sana tuh aku sadar bahwa memang mendapatkan kebahagiaan itu kita tidak perlu benda-benda yang mahal atau hal-hal yang lain. Tapi hal-hal simpel saja sebenarnya kita bisa membawa kebahagiaan kepada orang lain. Ya, kalau dari aku sendiri, pasti aku banyak belajar dari mereka. Mereka itu hidup sederhana, serba, maksudnya bukan serba ada gitu. Mereka mau butuh apa, mereka mungkin butuh effort lebih untuk mendapatkan hal itu. Cuman yang aku dapat belajar dari mereka adalah mereka selalu bersyukur. Apapun yang mereka punya, mereka hargai itu. Terus walaupun mereka masih kecil, mereka gak punya uang, tapi mereka bareng-bareng aja udah senang gitu. Sebenarnya kebahagiaan itu enggak berdasarkan apa yang kita punya, harta benda, enggak. Bahagia itu adalah pilihan kita. Dari aku sendiri sih, aku banyak belajar bagaimana sih cara kita untuk kita bersyukur gitu. Kadang kita itu lupa untuk bersyukur akan apa yang kita punya. Nah, tapi ketika kita mengunjungi, itu kita mendapatkan bahwa banyak orang-orang itu yang masih enggak seberuntung kita. Tapi mereka dengan keterbatasan itu, mereka masih bisa bersyukur akan yang mereka punya. Nah, dari situ kita harus bisa bersyukur juga akan apa yang kita hadapi gitu.